Hey guys, it's Nessie and how are you guys? Semoga masih semangat buat ngejalanin minggu ini. I am actually not too well karena suatu hal terjadi. So mau cerita okay? Curhat. So beberapa hari yang lalu, aku dan salah satu teman creator yang paling dekat sama aku, Aulion, membuat satu video di mana kita beradu pendidikan dalam hal perhororan. Term simpelnya adalah quiz horror. Basically, Aulion thinks that he's a bigger horror fan. Terus aku gak terima, aku bilang kayak, I'm the horror queen. But anyways, kita bikin quiz yang bikin questionnya semua Rutfi, semua hal yang berhubungan sama horror, true or false. Problemnya adalah, ketika video itu mau diedit, begini footage yang kami temukan. Nah, kalian udah tahu kalau misalkan aku ini shoot sendiri, fix 1000% aku bakal reshoot. Problemnya adalah Aulion tinggal kayak 1000 kilo jauhnya. Ya, 1000 kilo juga, cuma jauh banget. Ke kantor aku aja dia sampai bawa neck pillow saking jauhnya. Dan dia di sini seharian dari jam 12 siang sampai jam 7 malam, jam 8 malam bahkan kalau nggak salah jam 9. Udah lama banget. Dan aku nggak tega buat minta dia datang lagi untuk reshoot. Dan tambah gak tega lagi karena dalam quiz perhororan ini guys, yang kalah hukumannya ekstrim banget. Basically quiznya kayak tadi aku bilang, true or false. Jadi Rutfi bilang satu pernyataan, satu kalimat, dan kita bilang apakah itu benar atau salah. Yang benar dapat poin, yang enggak gak dapat poin. Dan itu sebenarnya seru banget quiznya. Basically ini adalah pertanyaan-pertanyaannya. Hantu yang melahirkan anak dalam kubur dan suka mencuri bayi baru lahir disebut Sundel Bolong. Jelangkung adalah sebuah sarana untuk memanggil makhluk halus namun dapat berakibat fatal karena yang dipanggil tidak ingin kembali ke alamnya. Di dalam film Pengabdi Setan, karakter Bonnie adalah antagonis sebenarnya. Gak tahu. Yang benar adalah false karena dia hantu Ian. Ouija dan kokulisan adalah sebuah ritual untuk berkomunikasi dengan roh. Penampakan bulat-bulat di sebuah gambar disebut orbs adalah kejadian paranormal yang menggambarkan roh manusia yang melayang. Salah, fenomena ini secara faktual bernama backscatter, ketika lensa kamera tidak fokus karena adanya debu di suatu ruangan. Jin, monster, dan iblis adalah 3 spesies makhluk tak kasat mata. Kan mestinya ada Loch Ness Monster, ada Yeri, gimana sih Upi? Poltergeist adalah sebuah fenomena paranormal ketika banyak orang yang bergerak, salah banyak barang yang bergerak dengan sendirinya. Gue pernah nonton filmnya. Ya kan? Mudah banget. Sleep paralysis adalah sebuah fenomena di mana kita tidak dapat bergerak, bersuara, dan memejamkan mata karena sebuah makhluk tak kasat mata sedang menghantui kita. No. Sleep paralysis adalah sebuah fenomena medis di mana seseorang sedang melewati antara tahap tidur dan bangun. Investigator paranormal menggunakan EMF untuk mengukur fenomena elektrik suara. Yes. Guys, I'm making you proud. Yang benar adalah EVP, Electronic Voice Phenomena. Algofobia adalah rasa takut terhadap hantu. Terminologi yang benar adalah phasmophobia. Kau kalah, Aulion. Of course, you girl. Aku menang. Kalian semua harus bangga. Aku merepresentasikan kalian dengan baik.
Dan karena Alion kalah, dia harus makan satu biji ini. Ini adalah cabe terpedas di dunia. Guinness World Record holder. Ini pernah menang Guinness World Record sebagai cabai terpedas di dunia. Jadi di dunia perpedesan ada yang namanya Scoville. Scoville adalah skala tingkat kepedasan cabai atau makanan-makanan pedas. Cabai merah yang biasanya dibuat nyambel di sini itu cuma sekitar 750 Scoville. Wow. Nah, ini si Carolina Reaper ini mempunyai 2 juta Scoville. Wow. Baunya aja. Baunya saja sangat menantang. 2 juta Scoville. Dan karena aku gak tega, aku nawarin Aulion untuk split satu cabe setengah-setengah. Worst mistake ever. Kesalahan terbesar di hidup saya. Tapi untungnya Bram juga record pakai kamera dia, karena dia mau pakai di vlognya. Jadi audionya masih bisa dipakai buat vlog ini. Here's what happened. So without any further ado, kita bakal nonton aku dan Aulion mencoba salah satu cabai terpedas yang ada di dunia. Check it out. Aulion boleh mempersiapkan semuanya. Gue bingung apa? Susu, air, apapun itu, es, ice cream ada. Hati-hati ya, jangan kucek mata ya. Oh iya. Terus gue harus apa? Siap? Siap. Ini deh. Enggak taruh nih. Kalau bisa kali. Siap. 3 2 1. Kunyah. Kunyah. Kunyah, kunyah. Enggak harus makan. Dari dalam. Eh, kunyah dulu dong. Ini pakai lauk enak banget. Terus. Am I stupid or something? That's what the hell? You can't. Ibu keringetan asli. Gue butuh air zam-zam. Iya gak? Gue gila. Eh tangan ya. Jidat gue nih panas nih. Kipasin jidat gue. Ada tisu basah gak? Gak ada. Minum, kasih minum semuanya. Minum bro. Itu susunya di bawah. Eh, sedotan jangan pakai itu. Bukan. Enggak. Enggak muat. Mohon maaf. Coba enggak muat demi. Enggak muat ini. Terus colokin. Eh, besok ke Bandung. Ini enak banget. Itu mata hitam air mata. Baru jadi kayak ini. Ini harus pakai lombok afro ya. Oh my god. Kan gue menang ya tadi ya. Ngapain gue gini? Dibilangin. Kalau nggak yang kecil yang putih. Lu nggak ada yang ditelan sih ya Yone? Ada tadi. Tapi ini. Yaudah biar. Ntar kita aja dulu. Nggak bisa. Pegang aja. Nggak bisa. Nggak bisa. Lo tadi lama banget di dalam mulut. Nesi jelek. Iya.
bener-bener emo yang galau banget sih. Gua ceritain dulu ya. Oh my god. Yeah. Ceritain dulu Nes. Tinggal bohongan di luar. Lidahnya kaku kram. Hah? Eka. Aduh. Nes, lo harus ikutin gue, sumpah. Lidahnya disabunin. Gue mau jadi lidah gue sih. I think I almost died. Sumpah pertama-tama tuh kayak, gila, Aulia aja udah gak kuat. Kayak, wow, kuat banget saya. But no, itulah kenapa kita tidak boleh sombong. Karena karma betulan ada. But anyways, aku minta maaf banget. I'm very very sorry. Kalian gak bisa dengar diskusi quiznya yang sebenarnya lucu banget dan seru banget. Maaf juga Leon. I swear I didn't know. Tapi ini gak mungkin video terakhir aku sama Leon. Pasti bakal ada video-video lainnya. So komen di bawah apa kolaborasi seru yang bisa kita lakukan sama Leon. Tonton juga kolaborasi kita terakhir di channelnya Leon. It's really funny. Dan komen di bawah apa makanan terpedas yang pernah kalian coba. Siapa tahu buat aku yang kuat ini kayak gak ada apa-apanya. Dan komen juga guys di bawah ide-ide buat video-video selanjutnya. Other than that, I hope that you guys enjoy this video. Kalau kalian suka videonya, klik like-nya. Follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget. Nessy Judge aja. That's my name. Dan subscribe ke channel ini, juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru. Karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye! Sorry guys, I tried. Also, never, never, ever, no, ever, ever.